Halo guys, ketemu lagi di video belajar mancing. Pada video sebelumnya saya sudah membuatkan cara membuat umpan untuk galatama ikan lele yang seperti ini. Nah, pada video kali ini saya ingin memberikan tips cara memasang umpan ulat Jerman di kail. Ya, ini lihat ini kailnya. Jadi si ulat Jerman itu ukurannya cukup besar. Jadi satu kail bisa satu buah. Ini yang saya lakukan. Jadi mungkin menurut teman-teman ada cara yang baik, apa ada cara yang lain, silakan saja dicoba. Ini cara yang saya lakukan. Jadi cara memasang ulat Jerman, caranya dari kepala, ini kepala. Ini kita tusukkan di leher. Seperti ini. Terus masuk sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Sampai ke ekor. Setelah itu kita tembuskan. Seperti ini. Kita sobek agar aroma dari kulit dari ulat Jermannya keluar. Nah, ini guys, hasilnya seperti ini, cukup seperti ini saja. Jadi dia aroma dari si telur sama aroma ulat Hongkong sendiri, ulat Jerman sendiri akan menggoda ikan. Seperti ini. Cara mancingnya sudah saya ungkapkan sebelumnya. Kalau ikan bawal dia menggantung seperti ini. Kalau ikan lele dia di dasar seperti ini. Itu bedanya. Jadi kalau menggantung seperti ini, ketika sekitar 1 menit tidak ada sambaran, kita sentak sedikit agar dia bergerak seperti ini. Jadi si ikan bawal yang ada di sekitar umpan akan tertarik dengan gerakan ini seperti itu. Oke guys, demikian tips dari saya yang singkat. Jika cara ini bermanfaat buat kamu, silahkan share agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam belajar mancing.